dan tujuan dari pertemuan ini adalah bahwa KPPN Sidoarjo akan menyampaikan atau menampilkan produk-produk unggulan dari setiap seksi-seksi yang ada di KPPN Sidoarjo. Produk-produk tersebut dikemas dalam acara Cornell Day. Tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi pada pagi hari ini nanti akan disampaikan terkait apa saja layanan unggulan yang ada di KPPN. Jadi kalau saya boleh cerita sebentar bahwa KPPN telah mengalami banyak perubahan terkait dengan pada masa reformasi birokrasi, di mana kita sekarang pembayaran. Itu kalau dulu kita masih menggunakan sistem aplikasi yang setengah-setengah, maksud saya ya ada yang manual, tapi dengan dicanangkan atau di launchingnya SPAN itu untuk masalah pembayaran kita sudah praktis menggunakan satu sistem database. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Profesor Dr. Martiasmo yang berkenan hadir di antara kita semuanya. Sebuah niatan untuk memperluas proses modernisasi kantor pelayanan. Selanjutnya dari sisi IT, diperkenalkan sebuah sistem aplikasi yang sekarang sudah kita pakai, yaitu SPAN, yang digunakan sebagai upaya untuk mensimplifikasi dan membuat efisien proses bisnis yang dilakukan dalam proses pencairan penganggaran. SPAN sudah kita lakukan, kita launch 2 tahun yang lalu dengan berbagai kendala yang ada. Dan alhamdulillah, sekarang data real time dari disbursement semua satker bisa terkoneksi dengan SPAN, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi bapak-bapak ibu pimpinan di negeri ini dalam kaitannya dengan pengelolaan APBN. Yang masih di dalam pipeline adalah kami juga mengembangkan aplikasi Sakti. Kalau SPAN lebih difokuskan kepada pengelola perbendaharaan, pengelola BUN, maka Sakti ini akan diarahkan sebagai bagian penyempurnaan dari aplikasi yang parsial di Kementerian Lembaga. Dengan Sakti ini, diharapkan Bapak Ibu Satker tidak perlu lagi datang ke kantor KPPN, tetapi cukup melakukan interaksi bisnis proses melalui komputer yang ada di kantor. Dengan proses ini kami berharap bahwa bisnis proses pengelolaan pelaksanaan anggaran termasuk di dalamnya pelaporan nanti akan menjadi semakin simpel dan semakin mudah untuk dilaksanakan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pembaruan ini erat kaitannya dengan information technology yang harus kami kembangkan. Oleh sebab itu, kami mohon support dan bantuan Bapak Ibu Kementerian Lembaga bahwa apabila nanti pada saatnya kami kemudian meminta sinergi dan kerjasama dari Bapak Ibu Kementerian Lembaga untuk implementasi Sakti, mohon kami diberikan ruang waktu dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan rekan sejawat kita Pak Marwanto, Dirjen Perbendaharaan, yang hari ini luar biasa sudah memberikan suatu kontribusi yang sangat signifikan. Pak Susi sebagai mewakili Salon 1 dari CTO. Penghargaan yang besar saya berikan pada Pak Mulyana Sution dan Pak Sony Luhu. Mungkin kita berikan aplaus dulu pada dua orang beliau ini. Karena tadi Pak Dirjen menyampaikan di tahun 2004. Ini waktu itu perbendaharaan mulai
mereformasi dan transformasi kelembagaan bersamaan Kementerian Keuangan. Dan waktu itu saya sudah ada di Kementerian Keuangan sebagai staf ahli, kalau enggak saya staf ahli, yang diminta juga membuat roadmap Kementerian Keuangan. Bu Wiwing yang ikut saya waktu itu tidur, bukan tidur bersama ya Bu ya, maksudnya kita hampir 24 jam ya dengan nasi bungkus membuat roadmap Kementerian Keuangan 2004, sekarang 2017, 13 tahun setelah kita bergulat ini, alhamdulillah sudah nanti kita lihat bootnya seperti ini tadi, langkah-langkahnya demikian maju ya, inisiatif strategis sudah diluncurkan dan selalu continuous improvement. Mereka itu sekali lagi mari kita berikan applause dan penghargaan yang seluas-luasnya untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mulai dikomandani oleh Pak Mulyana Sution dan seterusnya, ada Pak Agus dan nanti terakhir Pak Marwanto yang sekarang ini. Sekarang saya ingin terus what's next. Kalau yang sudah kelasnya Kementerian Keuangan, saya ulangi, kalau kelasnya sudah Kementerian Keuangan sudah mature dan sudah reform dari awal, itu yang mestinya mengatakan begini, apa yang disampaikan, apa yang membekas, yang dikenang oleh stakeholder terhadap Dirjen Perbendaharaan. Itu sudah luar biasa. Jadi bukan saya akan menjadi apa, saya bukan saya akan melakukan apa, tapi orang lain melihat saya seperti apa. Karena saya sudah melakukan apa-apa. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena toh yang melihat kita, melihat Perbendaharaan bukan Dirjen Perbendaharaan tapi siapa? Orang lain. Maka stakeholders values dan stakeholders apa namanya keberhasilan dari Perbendaharaan akan dibaca oleh stakeholders. Itu nanti kan ada semacam apa endorsement atau ini semua masing-masing mempunyai user dan password sendiri. Jadi misalnya sambil contoh di aset tetap, berarti nanti bukannya di modul aset ada username sendiri dan password sendiri. Untuk pengeluaran negara itu berupa pengajuan SPM, nanti yang tadi di seksi perbendaharaan atau seksi pencairan dana sudah dijelaskan bahwa disetujui oleh seksi pencairan dana, nanti baru ke seksi bank. Seksi bank itu antara KPBN dan satuan kerja. Untuk itu Dirjen Perbendaharaan membuat aplikasi elektronik rekonsiliasi laporan keuangan yang sudah berbasis web, yang kita kenal dengan e-rekon, LK DJPP Kementerian Keuangan .go.id. Bisa konsultasi di sini. Bahkan KPPN saya sendiri pun sangat sering menggunakan ini. Itu, misalnya aplikasi error atau gimana, saya tidak bisa memberikan solusi pada saat ke. Terima kasih. Kami mohon dukungan.